النبي لعلي صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا لون القمر والغزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. Saudari Boniah binti Bapak Rofi'i dengan alamat Dukuh, Kecamatan Kepetakan, Kabupaten Cirebon. Sunarti binti Bapak Saroni dengan alamat Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, Saudari Lince binti Bapak Mustara dengan alamat Tangkil, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Yang keempat, Saudari Isti Muawana binti Bapak Ahmad Sobar dengan alamat Desa Kopo, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Yang kelima, Wardi bin Bapak Air dengan alamat Desa Tangkil, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. وافعلي وحيراتي. Yang keenam, Ais Khalifatun Nisa binti Bapak Nanang dengan alamat Cuya, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Yang ketujuh, Indah Fatimah Situs Zahro binti Bapak Dujalal dengan alamat Desa Penjalin Lor, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Kalamun Qadim. Yang kedelapan, Diana Novita binti Bapak Komisla dengan alamat Desa Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Yang kesembilan, Eva Mustofia binti Bapak Nasihi Mansur dengan alamat Desa Penggung, Kecamatan Penggung, Kabupaten Cirebon. Yang kesepuluh, Lia Yulianti binti Bapak Gusti Yaman dengan alamat Desa Cipondok, Kecamatan Cibung, Kabupaten Kuningan. Dajali wa khairati. Yang ke-11, Lailatul Fitriah dengan alamat Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Yang ke-12, Saudari Rifdah Zulfiyah dengan binti Bapak Sarifuddin dengan alamat Desa Penjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Yang ke-13, Sri Deti binti Bapak Ahmadi dengan alamat Desa Penjalin, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka.
Yang keempat belas, kami panggil saudara Sirojuddin bin Bapak Buser dengan alamat desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Yang kelima belas, kami panggil saudara Angga Setiawan bin Bapak Suwandi dengan alamat desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Yang keenam belas, kami panggil saudara Yasir Fahmi bin Bapak Muhaimin dengan alamat Desa Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Yang ketujuh belas, kami panggil saudara Rifki Farhan bin Bapak Saryono dengan alamat Desa Sakil, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Yang terakhir, kami panggil saudara Kusani dengan bin Bapak Mustara dengan alamat Desa Loyang, Kecamatan Sekendung, Kabupaten Indramayu. Untuk para wisudawan dan wisudawati diaturkan untuk berpose.